Kembali disergap investigasi, pemirsa, tembakan mewarnai penggerebekan kampung rawan peredaran narkoba dan lokasi perjudian di Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku mencoba kabur saat penggerebekan. Disita 5 motor dan 20 mesin judi jackpot serta alat hisap sabu. Tembakan peringatan mewarnai penggerebekan kampung di kawasan Jerma 15, Kecamatan Persut Cetuan, Medan, Sumatera Utara, yang disinyalir menjadi tempat peredaran narkoba dan judi. Saat penggerebekan, sejumlah pelaku melarikan diri saat tengah menggelar pesta narkoba. Diduga penggerebekan ini bocor. Dari penggeledahan di sejumlah rumah, petugas menemukan 20 mesin judi jackpot tanpa pemilik dan pelaku judi. Penggerebekan dilakukan atas laporan warga yang resah dengan aktivitas beberapa warga yang terang-terangan menggelar judi dan pesta narkoba. Di baru ini kan melaksanakan kegiatan gerebek kampung narkoba yang dilaksanakan di Jalan Jerma 15 ke Kecamatan Persetuan yang lebih kita amankan. Penggerebekan di lokasi ini merupakan ke-8 kalinya dilakukan petugas Polrestabes dan Polsek setempat. Dari penggerebekan ini, petugas hanya mengamankan seorang terduga pelaku. Guna penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti diamankan di Mapolsek Persut Cetuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, iNews, melaporkan.